Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederenge ampura niki ning sedantene, karena di sini ada kursi, maka sayang kalau tidak diduduki. Orang mah nyari kursi ku biayanya gede, kita mah gratis. Jadi hampura niki ngomong Sunda, ngomong Jawa, ngomong Indonesia. Hah? Campur ya, campur. Karedok wae gitunya, ade yo. Asal ulah tah ngomong bahasa Inggris bae. Alhamdulillahilladzi as'ara bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsalladzi barakna haula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Fawfir lana wali walidina. Fawfir lana wali walidina. Fawfir lana wali walidina. Fawfir lana wali walidina. Salli wa sallim wa barik alaihi hatur nuhun. Sing kula hormati aparatul pemerintahan, mobil khusus mulai dari tingkat nasional sampai ning RT, wis tak hormati, penting ngehormati kepemimpinan mah. Mulai dari presiden sampai ke tingkat RT tanpa kami sebutkan satu persatu, menawi pada sehat, amin. Mudah-mudahan selalu ada dalam kondisi yang amanah, amin.
Mudah-mudahan mampu membawa bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun. Amin ya robbal. Kenapa begitu? Karena anak bendera merah putih. Oh, subhanallah. Loh iya. Karena ini perintah Allah. Ibrahim datang ke kota Mekah. Wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina rabbi ja'al hadha baladan amina. Ibrahim ku nabi oroli gaji. Ibrahim bukan siapa-siapa nabi, tapi mendoakan bangsanya orang digaji kan ngadoakan, iya kan? Jadi harus kita mendoakan bangsa kita, harus minimalnya ya Allah jadikan bangsa ini bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Kenapa kita harus mendoakan bangsa supaya enak ngopi? Wis konon bae gampang deh duit mah. Wong ning Batur mah gatir ngopi ku. Gampang deh duit mah, enak ngopi, enak duduk, enak nongkrong, enak enak lah. Kalau aman. Semua kalau aman, nyaman. Semua kalau nyaman, damai. Tenang bae. Ora usah kisruh-kisruh. Iki mah ngedoakan kenora ilok apa relok. Ada apa-apanya komplain beker komplain. Protes beker protes. Ada bantuan ora kabagian ribu. Ay akur. RT entek babak belur RT. Iya, kita mau kebagian dulu reba itu. RT kasihan aja diomong-omongkan. Kalau tidak mendapatkan bantuan ya wis, tetap keep smile, senyum. Oh berarti wong sugi, beres urusan. Lamun wong lian ora bisa ngebaberak, lek ngebaberak ati dewek ge. Tenang aja, don't worry, we are be happy. Oh. Makan nih bebo, urung apa napan udu, iki kiai nih tak kalau nih kiai. Oh, urung apa napan, apa iya nih tak iki, aikus. Doraka ya bebo, begini begini makhluk Tuhan. Ya daripada orangnya gagah kasep ayu, tapi ngejengkelakan kenapa? Mendingan goreng tapi merindukan. Ayah kur uangnya kasep kan ngejengkelakan ngeladen apa? Emang warung kur kasep pore tidak hati, yang penting hati, gak usah memperbaiki fisik, hati gampang memperbaiki fisik mah, jadi sejuta panjing gak kening salon beres urusan kasep. Sing ireng jadi putih, modalnya duit, kasep. Tapi kalau hati, sulit. Nanti dibahas judulnya apa ini. Ya saya tergantung judul. Lah ya berarti dikongkon panitia iki. Introspeksi diri, kembali kepada sari suri tauladan sesuai sunnah Nabi. Waduh Gusti. Abot amat iki judul. Ya tapi mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kami, kepada kita. Kita akan kupas tuntas ya, insya. Jadi walhasil kita harus mendoakan bangsa, harus digaji ataupun tidak, kudu harus. Kenapa? Sebuah tuntunan dari Ibrahim. Ibrahim masuk ke kota Mekah, yang pertama kali didoakan adalah tanah airnya. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Beres. Setelah itu baru masyarakatnya.
warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Lalu masyarakatnya, ya Allah, isungi rizki terhadap bangsanya, warganya, baik yang beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Bahkan dikomplain oleh Allah, "Hey Ibrahim, kalau mendoakan tentang warganya, jangan melihat agamanya. Wah, beh kudu didoakan." Qala wa man kafara fa umatihu qalila. Karena bangsa, pinter lagi panitia ku. Harus wis gampang ge duit or de duit mah. Harus dipikiri, santai. Toh yang punya uang mati, yang gak punya uang mati, sing ala mati, sing kasep mati, tetep ujung-ujungnya MATI mati, beres. Makanya orang kadang salah kaprah, mati-matian mencari rizki, mati-matian mencari kerja, padahal pendapatannya tidak ada yang bisa memastikan. Mana ada kita memastikan kaya hidup di dunia? Tidak ada. Mana ada yang dikejar kesenangan itu pasti? Kesenangan itu tidak ada. Sing sugih mubeng, sing masakat palang. Lah takoni wong sugih senang. Wah, ora. Mubeng nindas. Mikiri mobil urung teka, mobilnya 5 sing siji teka, sing siji durung. Ayah, napa iki mobil? Hah? Sing mubeng baik wenten ode duit ode de mobil ruwet kan rugi duit ora duwe ruwet terus ya buat apa. Makanya ada solusi dari Allah. Apa solusinya? Ya wes introspeksi diri. Oh makasih ya Allah, udah saya dihidupin aja udah bagus, pangeran wis bagus, nuhun lah. Senada ada duit ge pangeran, kan besuk-besuk matulung ya pangeran. Tinggal begitu kok. Solusinya apa? Introspeksi diri saja. Melihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Beres urusan, lihatlah tanah. Bagaimana tanah? Diedak ngejubleg bae. Diudani ngejubleg bae, dipanasi ngejubleg bae. Santai aja, don't worry, we are be happy, kata tanah. Iya kan? Dipaculi, meneng baik. Ditanduri, meneng baik. Orang ditanduri, meneng baik. Tapi semakin diamnya tanah, maka harganya akan mahal. Lah uangnya mengkonon, makin ngejublek, makin mahal kehormatannya. Lekono niki dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong, ruwet dengan das gue. Ayo akur. 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 Ya orang aku ngebalik gitu. Lah iya, inilah hebatnya kita hidup di Indonesia. Sudahlah, doakan saja. Wes. Orang kita tidak berjuang kok. Berjuang apa? Dilahirkan di Indonesia, kus bias us merdeka, aman, nyaman, degemblong enak. Tinggal digoreng beres. Tinggal berdoa. Itu yang pertama, wes menawi aman. Allah maksipil ghummah an hadil ummah, ya Allah. Hilangkanlah kebingungan yang ada di umat kami ini, wabil khusus al wabah ini. Amin ya rabbal. Beres. Yang kedua, para alim ulama, wudu. Alim ulama ini yang terpenting. Ustad wal ustadah ini yang terpenting. Ulama ini yang harus kita hormati. Kenapa? Laka ulama payah. Ana wong hajat sing diceluk ulama, ana wong kawin sing diceluk ulama, ada hajatan yang diceluk ulama, wong lahiran sing diceluk kiai ustad. Coba bayangkan sementara calonnya payah. Awas terutama ustadznya yang di sini gampang kulama, wong anyar kulama, adoh anak apa bener bakal ningkula.
yang patut kita hormati Ustadz si Ningkene, si Unggal Dinane Ningkene, sebab dialah yang akan menjadikan bentengnya terakhir untuk masyarakat ini. Gampang menghormati yang lain, kita mah intermezzo. Ay akur mboten iki. Ay akur. Iya, kita mah intermezzo, penyelang saja, ban serep. Yang penting ulama yang di sini, jangan menghormati yang jauh sementara sini kene. Orang dia hormati, mangan taur, tak gelong makan bah. Oh, gabah. Jangan begitu, bro. Tenang coy. Kenapa? Karena peranan ulama itu penting. Peranan ustadz itu penting. Coba lihat sekarang masjid dibangun begitu mewah. Oh, lagu akeh. Lamun laka ustadz ini kan rame teki musola. Ya, masjid yang tinggi-tinggi, megah. Iki mah kadang-kadang kita salah kaprah. Musola kita ditinggalin, muda-muda gesing adoh. Masjid kita ditinggalkan, muda-muda gesing adoh. Cuma pengen ngedeleng kubah emas doang. Rela meninggalkan musola ini karena sepi. Wah, gue berangkat. Tekang karena cuma pengen selfie doang. Halo guys, aku di kubah emas nih. Ini mau bagaimana? Mau seperti apa? Yang diramaikan tuh yang di sini. Yang harus dimakmurkan ya di sini. Ini jangan ke luar. Iki mending japa foto selfie cepret. Awas ya kenakakan kubah emas. Sekarang ada nanti di Anyar, bahkan dipindahkan ke Cinangka, masjid yang disebut dengan Masjid Rapung Banten. Masjid yang ngapung ning laut tuis, lamun dadi atuh bakal jadi selfie doang. Hai, ngemacet akan wong Anyar. Beres. Maka penting. Ya, halo ning Kunde, ngopi ki merapat. Begitu ge obroli kiai ini. Pis to pis dengan kiai ngobrol kiai doane ku keperien di kiai anu begitu. Ayo ajukan satu orang, jamin kiai itu tenang kiai ngeroko mak kiai aman, tenang kiai ngopi mak begitu. Iki mau ayah butuh tembene ning pundi kiai ye. Oh CS harus Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar rindu selalu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar ditanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang paling kamu cintai di dunia ini?" Apa kata Abu Bakar? "Mataku tidak akan terpejam sedikit pun tanpa melihat dirimu ya Rasulullah, karena inilah kenikmatan dunia bagiku." Mumpung ning dunia kita terus melihat Rasul, siapa tahu kita tidak akan bertemu dan berjumpa kembali di akhirat. Apa ada jaminannya? Tidak ada. Makanya Abu Bakar nempel terus dengan Rasulullah. Dimanapun ada Rasul, di sana ada Abu Bakar. Di mana ada Abu Bakar, di sana ada Umar. Didorong oleh Sayyidina Utsman, big bossnya. Ya. Maka disebut dengan Rasulullah SAW, Khulafaurrah Siti, empat orang pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh, harus aja dedewekan Abu Bakar sebagai tokoh merapat ke Rasulullah, Sayyidina Umar sebagai aparatur pemerintah merapat kepada Rasulullah, Sayyidina Utsman bin Affan sebagai big boss merapat kepada Rasul. Oh, bagaimana Sayyidina Ali sebagai pemuda merapat kepada Rasul, adem muripe. Sebab apa? Seorang tokoh, seorang pemimpin, seorang big boss, seorang pemuda apabila jauh dari agama, waduh payah itu ngajarin.
Uang wakai duit teh orang beragama, uang tuh pelit teh orang kebina-bina. Iya. Jadi doakan sinteneng Riki si ngajari pengajian. Ustad nitip anak pulang ge. Abdi abang, abdi ijo. Ikhlas kula sebagai wong tua, silahkan dididik anak kami. Bile Ustad butuh dahar, telpon ning kula napik sungkan-sungkan, asalkan anak kami jadi seorang ulama. Mengkono boro-boro. Sekolah mah udan ge, diudag bae ngaji temen mati lampu urung udan libur-libur. Bor. Ruwet-ruwet-ruwet engkone nyusul segala kita mah nyusul. Wis gampang ustaz mah kalau telepon, maklum ustaz ge. Ai akur pun tadi ge Ibu. Akur. Akur. Lain bu, sekolah dianterakan bukunya berapa, mau renang 15.000, bu, oke, berapa, nyoh, belum beli paket, nyoh, jajal, kiai, nong, waraken ya, patungan tuku spidol, karo kapur, wong tua ngomong yang ngecaprak, kiai, ikhlas sih ikhlas deh. Ini mau bagaimana? Nah, emangnya bayar PLN ikhlas? Pak, saya bayar PLN, Pak. Ikhlas, Pak, ya. Digetok uang. Maka hormati minimalnya doakan. Ya Allah, panjangkan umur para alim ulama kita. Amin. Berkahi kehidupannya para kiai. Amin. Sabarkan dalam mendidik para santrinya. Amin. Dan mudah-mudahan mampu membawa masyarakat yang kondusif, islami, dan sejahtera. Khususnya di akhir ayatnya, Husnul Khotimah. Amin, ya Rabbal. Yes. Yang saya hormati, wabil khusus DKM dari Musola, apa ini? Al-Mu'min. Bu, musolane al-mukmin lah kok mau uang emak musolane al-mukmin gitu. Nah, seluruh jajarannya wabil khusus kepada panitia niki sing sampuning pondok alhamdulillah semuanya tak lupa kami sebutkan satu persatu menawi mampu memakmurkan musola ini. Amin. Nah, iki bagus musola ki lampu uswake tinggal kok subuh semene ora jamaah ya konon doang. Kalau subuh sampai semene jamaah gagah berarti. Makanya aja bengi-bengi iki. Subuh tangi. Engko nyalakan ning kiai-kiai nek kebengen. Jangan. Masyaallah, iki sekarang ora laku. Aneh. Urusan agama payah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kabeh ge ngerungu ning adat. Tapi entek kalau engka engko santai wae. Dipanggil Allah nyantai. Iki wis laka wedine berarti. Hei aneh lho. Serius. Ini zaman ndak ngerti gitu. Tapi begitu ada kabar gempa dan tsunami, kabur kabeh ning musala ning masjid. Penuh masjid sampai nginep-nginep segala. Oi Gusti masyaallah. Kadang-kadang ngengkeng, sombong. Begitu gempa ning masjid, lagi sholat, wah. Orang Melayu itu, waduh, merasa dalam surga, Mbak. Heh, kalau ada begitu di musola, di masjid, lah ya kabur mah kabur, usahakan dirinya selamat, jangan mementingkan diri sendiri. Ning umah khawatir ada laki, ada nabi, ada anak. Jadi jangan sampai egois lagi sholat, wah biarin dah mati ge sahid gaya gitu. Loh, kok begitu? Agama enggak begitu. Lari, kalau bisa lari dulu.
aja awet ngundah ya terus gempa. Masuk video viral lah dia ngada. Akhirnya ya tadi. Iki. Makanya bahaya. Qatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawa. Ya. Ya mesti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sing salat bae manjing neraka uwe lakomo sing ora. Yang salat manjing neraka. Terus gampang lah neraka mah ora usah. Kita mau nawar-nawari sorga ku gate, emang kita pede masuk orang gak urung tentu. Wes gampang ngomong neraka sorga mah, manjing kuburan bedi pete. Kadohan neraka sorga mah kadohan nggak bawa bebo. Kadohan manjing kuburan bedi pete. Wanita manjing kuburan yo. Waduh, begitu datang, ay kus, kenal lora apa ora, alamat tidak mengerti pelanga plongo. Ay, masya Allah. Maka ini, ya, ini mudah-mudahan panitia ini mendapatkan pahala dari Allah, amin. Ya, makanya niatnya enggak usah macam-macam. Kiai ini ramai orang kiai, ya. Orang tegar kiai ini, ay, gusti. Orang tegar beri komplain panitia, entek ajur panitia. Wah, salah manggil. Ay, heh. Kalau memang pencerama ya jangan yang lucu. Kalau yang mau lucu bukan pencerama ngarane celuk pelawak. Tapi kita di sini makanya bukan mau ceramah ki, wis obrolan malam saja. Ya, ngobrol malam ku bari anak kopi, ku adu amat kopi. Wis ngopi bedimin ki gampang. Lah yang ngopi enak adem. Ibu bapak rahimakumullah. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jamaah musala al-mu'min. Introspeksi diri. Kembali kepada suri tauladan sesuai sunnah Nabi. Allahu Akbar kabira. Aduh. Ini ngomong sunnah ini payah ini. Gampang ditulis, payah dilampahi. Wes gampang ngomong sunnah mah. Bu, Nabi itu turune Nabi penuning iku dede kasur tapi belarak korma. Sios. Lamun jalan kene laka korma mah. Lapah korma belarak diamparaken turune ning kono iku ngarane sunnah Nabi. Sanggup? Pret. Ya, itu sunnah Nabi. Makanya jangan pede neraka surga gampang, wes. Ngomong neraka surga mah, sunnah Nabi itu begitu gitu, woi. Kamar dibebagus, dipelaponi, diajak kelilipan. Abis dipelaponi, nehan bikin pasangin, siji loro telu papat, wes. Ya, ibadah berarti molor. Itu di rumah beres kamar ajar AC jeger pantes wayah bengi enak turu wong adem AC ada selimut ada spring bed ada sunah Nabi enggak begitu pakainya belarak nganggo belarak siji itu sunah Nabi bumi ini mah tauladan sesuai sunah Nabi waduh gusti. Waduh, payah amat. Kenal sama Nabi? Kenal bu? Weruh mae. Ay, kenal sama Nabi? Ay, ah, weruh mae. Ay, ya mau bagaimana? Nabi hidup, tak dongengaken
Begitu Nabi mau dilahirkan, kembali ke acara maulid sebentar sebelum Isra Mi'raj. Lahirnya Nabi sebelum lahir ke dunia, ning jero weteng Gusti tinggalaken bapane Abdullah. Weteng gede ditinggalaken laki ngejungkir wali kore bebo. Bo ngamuk kayane. Priye urip kita iki jare ibu-ibu, ay Gusti. Ujian pertama, dan itu masih banyak sebelumnya juga. Beres lahir Nabi diuji lagi oleh Allah dengan apa? Tembene umur 6 tahun diambil juga Abdullah, Siti Aminah. Umur 6 tahun anak yatim piatu. Lah kita de anak, bebai bagi bisa nyekel HP. Jelas jerek emboke kaken apene daripada nangis luwet dengan das wis nyekel nyekel HP bae mulai nyekel HP emboke nyekel HP anak nyekel HP kabeh tumplek pasang ning omahe wifi itu beres urusan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Rabinya udah lelenget bali lu ngebersih kasur di ngebersih kasur kasur laki dipoto cepret update status alhamdulillah tinggal nunggu bebek. Astagfirullah, kasur laki dipublikasikan coba ya, kasur laki dipublikasikan tinggal nunggu bebek. Waduh, mending namun lagi senang bang orde duit gambarnya wong nangis kan. Laki orde duit lelenget semua tahu dibaca ke laki ini ikira begitu apa mainan status itu isin laki ini tekang umah udup sayang-sayangan dituding-tuding maksudnya apa sih ini status. Wah, ribut gara-gara status coba ya arep ning masjid foto masjid dan musola cepret jumatan dulu biar ganteng priyet dan jira rokib atib dusun sirege tembena tak tulis nulis dewek yo gel dewek jeleng akeng ngono lah rokib atid pensiun wis orang nulis wong diminak ning ditulis karo pemuda karo pemudi karo ibu-ibu ke masjid tulis update status ke masjid dulu nyus begitu mati woi di amal kita lihat ama status ente ah nalak kepaket ninggalan nala. Semua masuk update, semua masuk teknologi. Harus bisa dibedakan mana agama, mana urusan dunia. Kita pun punya HP, kita pun punya Android, punya. Kan kita betul-betul mengintrospeksi diri, di mana timingnya, di mana kondisinya, mana saat megang HP dan tidak. Perlu di-manage dengan baik, bijaklah dalam berinternet. Konek kemakan koak, singana cek. Kerol bay, riput bay, yang bijak. Nah Nabi nggak boro-boro HP. Anak sekecil itu sudah ditinggalkan dua orang tuanya diurus oleh kakeknya wafat mani. Wisma wafat kakeknya, orang tua sudah tidak ada, mamang-mamang yang ngemusuhi coba gitu. Nah, orang dia orang jelas sih. Ya. Makanya sampai sekarang enggak aneh ponakan ribut karo mamang ngutur aneh mamang ribut karo ponakan murah aneh mesti bengen nih gue semongkon nih gue udah malah dirangkul keponakan malah dimusuhi ini yang enggak ngerti makin besar akhirnya menikah dengan Siti Khadijah Masya Allah saduna fi dunia
fuzunan fil ukhra bi Khadijatan Kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatan Kubra wa Fatimah Khadijah begitu nikah. Khadijah begitu qabil tu Rasulullah. Niat Khadijah ke bebo. Ya Allah, mulai detik ini saya menjadi istri Rasul. Saya berniat bagaimanapun caranya saya akan senangkan suami saya. Oh, wong wadon. Saiki utu. Wong wadon dikawin ning laki gancang sira nyenengaken kita, tekepret sira kita. Entek laki digegenyeng be kala rabi. Delengan ku laki-laki pada ireng pada nyungir be kabeh. Padang rabi mah bebedak tu ba. Ya. Ni mau bagaimana? Khadijah begitu dikawin niatnya ya Allah, saya akan senangkan suamiku, saya akan bahagiakan suamiku. Untuk kebalik, wadon zaman saiki begitu dikawin orang lanang, jerera rabi nek, jera mulai ku dinaiki kudu nyenangaken kita. Waduh Gusti, makane wakeh wong lanang ta. Nyungi itu yang jaba kepanasan. Itu rabi nek mabe bedak bae. Banyak nyekeli HP. Terus makan enak segi makan ngumbah dicolok ke mesin cuci ya nyambel be jadi colok ya ngelicin dicolok ya apalagi nyapu dicolok mengeringkan rambut dicolok, ngeliwat dicolok. Makanya saya kiwang lanang badege bau nih bau keringat setrum. Serius, las denget-denget batuk. Lah ya wong penyakitnya setrum je, wong kuabe di setrum, ngumbah di setrum. Ngeliwat di setrum, ngelicin di setrum, ya. Kipas angin di setrum, ya, ning di lebar setrum, ya ganjah. Wong nguruti morelok, ngelade nih kita jarakan nguruti laki. Emang gua pikirin panggil aja si tukang urut, kok mau saya kima? Tinggal gua urut, mau makan gua food, makin ngedul ya memang matung saya. Ya, kuku nih berdawa-dawa kabe, dandan berdandan. Mau bagaimana? Ini zaman-zaman sudah jelas kembali. Ya, masya Allah. Naudzubillahi min dzalik summa naudzu. Maka di saat Khadijah wafat, singkat cerita, karena sudah itu dari bulan Maulid. Singkat cerita, wafatnya Siti Khadijah, wafat Abi Thalib. Dua sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diambil oleh Allah. Allah khawatir kepada Rasulullah bisi ngelamun, bisi ngelam, bisi galau, sulit untuk move on. Waduh, karena sandaran Khadijah iku masya Allah. Khadijah, waduh, itu big boss iku. Bapak-bapak ingat akan itu big boss sih. Cinta kepada Nabi tulus karena Allah mencintainya. Semua hartanya habis atas nama Allah dan Rasulnya. Pengen apa Rasul? Ko, apa maning? Ko, yang lain memukul, Khadijah merangkul. Yang lain memarahi, Khadijah meramahi. Yang lain memukul, Khadijah merangkul. Terus begitu. Yang lain membenci, Khadijah mencintai. Coba bayangkan. Entek kabeh pakaiane karo Rasul. Sampai-sampai satu cerita ada di waktu malam. Khadijah menangis ning kasur. Bareng kedeleng karo Rasul. Ay.
Rabi kita ki nangis. Itu oleh Rasul dirangkul. Bobo, anak saya ki wong lanang mongkonon. Allah. Wah. Anak Rabi nangis ku rebet dingin das. Wi alam anamat. Lien. Jadi laki, ki laki orang jelek lengan mengkain lagi. Wong Rabi nangis di jebret wat wis. Aleman amat, kayak masih cil, isin kuning anakku. Heh, emang enggak boleh wanita menangis? Boleh. Emang wanita itu menangis itu selalu sedih? Tidak. Emang wanita itu tidak boleh menangis? Tidak juga. Biarkan para istriku menangis, enggak masalah. Lah mengedleng Rabi nangis dirangkul. Kelienong. Wih, senang. Iki mah senep ngedlengnya. Begitu senep banget tenang nangkel ya di sini ki, yeah. Jangan begitu, jangan kasar-kasar dirangkul. Kenapa? Ada apa? Kenapa dirangkul? Mungkin dia butuh dan rindu untuk dirangkul. Eh, aja disenepi. Nabi mah dirangkul. Oh, sunah Nabi dua. Wes, oh, sunah Nabi. Wes balik singkene dirangkul kabeh. Awas, jorak jere anak temben niki wong tua ki. Liye niki anak apa iki? Bapak nira ku aleman ku. Rangkul emang dasar mani Rabi nanti lelenget. Anak sadar laki diomongi bae. Usi menang bae pura-pura weru. Wih, liye niki laki je. Tumben-tumben amat ngerangkul. Ya jangan gitu diterima bae. Aja ih kita senebe je. Eh, tidak dirangkul, ditanya oleh Nabi. Eh, Khadijah, kenapa menangis? Kenapa menangis? Oh, jere Rasul, baper Rasul. Mungkin kamu menyesal ya menikah denganku yang tidak punya apa-apa. Orang tua sudah tidak punya, hartamu habis karenaku. Mungkin itukah yang menyebabkan dirimu menangis? Akhirnya dijawab oleh Khadijah, apa? Eh Rasul, kita menangis uduk karena iku. Menangisnya aku ini cuma satu. Ya Rasulullah, tengetakan omongan kita. Bila mana aku telah mati, bila mana aku telah ada di dalam kubur, sementara perjuanganmu belum selesai, maka tolong keduk kuburan kita, digawe tulang-tulang kita untuk menjadikan perahu menyeberangi lautan samudra. Saking demene Khadijah, perjuangan Khadijah. Buh, lamun wadon seiki entar pakaian kor laki. Wentu mertua memarahi kepada bina. Wah, salah milih sireki ya. Salah milih sireki ya, pakaian entek kabeh kor laki. Aduh, ya nasib jere nasib. Ya, mau bagaimana? Makanya ketika Khadijah wafat, Abi Thalib wafat, apa yang terjadi? Merepotkan Rasul, sedih. Ku, Rasulku sedih. Hampir saja itu. Makanya langsung digawa jalan, jalan dibawa weekend. Weekend. Rabi nangis tuh, ayo nong yu nih nganyar, gak masalah. Jangan egois, gak masalah, bawa jalan-jalan. Cuma jalan-jalannya yang benar, yang religius. Ning kuburan jalan-jalan. Oh, yulah ya jadi kemol. Balik singkana mubeng dengan das. Ke kuburan. Nongku nongku deleng nong ya uang adem dia duit orang dong jedog beku ya nong masih mending masih urip senaja nge duit genong terus yuk doakan yuk ah begitu keluar dari rumah happy karena sabar tidak bisa dengan sendiri harus dengan pasangan yang baik bahasa Allah jalan-jalan nih.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Makanya Allah menyatakan subhanalladzi, bahasa kulane subhanam Allah, maha suci Allah. Kenapa? Karena ini di luar nalar, karena ini di luar akal. Gak bisa bermain akal. Contohnya gitu, udah ngerti masalah rizki. Jangan pernah bapak-bapak bermain dengan akal. Mubong nih entas sing anak dengki nih wong. Udah uang itu mampu sholat orang, ngaji orang, tapi sugi deh. Ngenekam kan lah masih kewong. Sekali kita mampu pangeran. Padahal saya ini tahajud wis, duha wis, Quran hatam. Tak udah tambahan duit, tapi tambahan utang kita mampu pangeran. Nah, karena pakai akal, akhirnya investasi kita dalam amaliyah itu menjadikan perhitungan. Berarti sholatnya itu materialistis. Sholat pengen ganjaran, puasa engkau Ramadan pengen lebaran, iku dihitung ibai. Waduh, puasa oleh pira minggu, waduh seminggu, orang minggu mana, iku gak mubeng nendas. Mikiri baju, mikiri ini, mikiri itu. Pak, paling repot ibadah sholat itu ya Idul Fitri, Pak. Waduh, mubeng nendas, nyut, nyut, nyut. Trennya cakep ini Idul Fitri, ngelehakan sholat subuh. Sholat subuh, sholat subuh orang dipikiri bapak. Sini pikiri, ku sholat dua rakaat Idul Fitri. Baju nek kudu baru, sendale kudu baru, bebedake kudu baru. Ah, kudu nganget kebo, ruwet dengan das. Padahal sholatnya cuma dua rakaat. Hah? Sampai-sampai subuh ini orang laku. Subuh mas gak paling gak bilang bijil. Subuh begitu Idul Fitri, wow, penuh orang muat masjid dia kabeh sampai di dalan luber mantap puteger kan ya. Coba lu melunggal dina mengkonku ya, waduh Gusti, umat Islam itu luar biasa waktu itu. Allahu akbar, Allah, waduh maaf maafan, waduh resep ngelengi. Cuma ya orde lelenget maning ya, maaf maafannya yang tidak bermasalah orang ngerti kita gitu. Iya. Bari lebay kan nangis. Ampun teh ya. Ukur ada dosa. Burak ya. Nangis kan ampun. Istri ya bakal gegemblong beli min je. Aduh. Iya ya. Memaafkannya yang tidak bermasalah. Begitu yang bermasalah teh orang benar datang. Raden. Pernah menangis sih kok, menangis buaya berarti ya. Teh, ika kan kakang, teteh ma'adi, lah justru iku. Waduh, Masya Allah. Yang salah siapa? Buat tentu ispayah. Masya Allah, amun siap menang, los, kita mau orang, apa lebaran tah, bau. Berarti mana nangis sih kok. Ini, begitu beres tangisan, anak beduk dohor, lah Allah sepi dohor mah. Dohor diliburkan. Abah, mau dengan big boy. Bo, akbiran ngegutruk takbiran. Lah kali lagi takbiran. Padahal katanya wadana butu illa iya mukhlisin lahuddin. Nah kan komitmen kita itu. Ya Allah, kami tidak akan menyembah mukhlisina lahuddin, kami tidak akan menyembah kecuali kepadamu ya Allah. Ikhlas banget nih kayak ngomong iya baik. Bau sebengi ngomong wala na'budu illa iya mukhlisina lahuddin. Woy, apa artinya boh? Kamu iya. Padahal itu apa artinya? Wala na'budu illa iya, kami tidak akan menyembah pangeran orang kita, orang buat
al ninglian pangeran ibadai ikhlas pangeran bu kayak iya dia ngomong ikhlas udah duit mubeng nindas. Ini nih kebohongan kita kepada Allah, gampang melihat kesalahan orang lain, gampang melihat kesalahan yang lain. Bohning HP belum, no komen, dikit-dikit komentar, dikit-dikit komentar, dikit-dikit komentar, dikit-dikit komplain, dikit-dikit menyalahkan, belek nih awak, dewek orang kedeleng. Ini nih akur, makanya coba budayakan bahasa no komen. Oh, non ge, no comment. Priyente ning kono. No comment. Emang ada ngaruhnya di kita? Enggak ada. Kalau bangsa, enggak usah. Kita tinggal doa Rabbi al-hadza baladan amina, pasrahkan kepada Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang patut kita salahkan. Sudah. Berpikirlah secara positif, berhusnudonlah kita kepada Allah. Katakan itu sobaan, karena di luar nalar. Rizki megawe sobo berangkat balik bengi, sobo berangkat balik bengi, sugi mora itu pagi berangkat pulang malam, pagi berangkat pulang malam, mencari sebongkah emas besi geowo itu. Bu, kulit sampai berubah warna. Hah? Kerja dan kerja, masya Allah. Ninggalakan sholat, ninggalakan ngaji, ninggalakan segala-gala. Udah pekai. Barang sugi mora. Ana sih. Awak nambah ireng. Barang bos dinambah mobil, ya iya bos barang mobil, karya lo tetep bae nambah irenge. digotong maling, balik-balik, gotong maling. Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman Kalaupun memang ada orang yang begitu dikayakan oleh Allah, Allah akan kehendaki orang itu. Allah akan senangkan orang itu kalau memang yang ditujunya adalah kesenangan. Tapi ingat kata Allah, itu hanya terbatas semasa hidup di dunia. Ngebangun rumah 5 miliar lah begitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umah bagus madada. Arep melu umah dikubur. Sing untung anak kok dilenget. Alhamdulillah orang sing bengen mati. Wa minan nasi mayakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, mari kita, karena ini judulnya introspeksi, makanya yuk coba dikembalikan lagi nih. Siapa baik uang isi ngarepakan urip ning dunia senang. Oke gak masalah, Allah kasih kesenangan dunianya. Tapi awas, tidak ada bagian ning akhirat. Ya tinggal pilih, mau senang di dunia apa akhirat? Monggo, silakan. Hiduplah dengan sekehendak kita. Monggo, gak masalah. Sholat, orang sholat, pangeran, orang rugi, silakan. Silakan. Bapak-bapak ibu rahimakumullah, ingatkan nih, saya kula ingetaken. Lamun iya urip sugi ning dunia senang, duduk kita di mincing sugi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi Rasul ditawar-tawarkan, pengen apa Rasul? Rasul tidak ingin. Kenapa? Karena tahu wong dunia mah semakin dimiliki semakin hilang kenikmatannya. Semakin dienakan hidup di dunia, semakin hilang kenikmatannya. Yo buktikan. Lah, makin
enak mangan ki, lah makin wareg. Dipaksakaken seneb, dipaksakaken mutah. Wah. Orang di dunia kok. Makin enak ki mata ki, makin enak belum ape. Lah umur 80 mah. Konslet ke kuping. Hah. Konslet. Konslet ning sikil, umur 1 tahun bisa te melayu. Iya, makin dinikmati makan, makin berkurang munaki sufil holki. Allah akan kembalikan seperti semula. Bebai abang memangane susu banyu. Umur 120, umur 150, leus tinggal banyu ne doang. Baru bakal mangan intip. Ketelak musingan. Berdirinya ya sama kayak wong kayak budak cilik dituntun ayo ayo kuat ora kuat ya akan kembali rotasinya lalu di mana kesombongan kita ini enggak masuk akal. Semua sudah disetting oleh Allah, makanya misterius danger yang begini ya. Jangan bermain akal, bermainlah keimanan. Jangan pernah menghitung sholat itu ada hasil atau tidak. Jangan menginvestasikan sholat. Ana duit, won sholat. Laka duit, goodbye. Oh, ingat, makanya sholat ini. Subhanallah. Oke, sholat ke, gampang. Oke, oke. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti awak kita cilik. Iki macam Allahu Akbar. Wih, kita doang kan macam surga. Enggak bisa. Awas Bapak Ibu, makanya subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna aulah. Maha suci Allah dalam semalam itu karena di luar nalar. Kok terus dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil, tapi sebelum itu digunakan, diperjalankan, dibersihkan di min atine. Makanya yang jadi masalah, Allah itu membersihkan hatinya. Pertanyaannya, kenapa yang dibersihkan hatinya bukan kupinge, udu matane, udu sikile? Tapi kenapa di kitab Dardir yang dibersihkan itu hatinya? Karena lamun jalan-jalan namun atine ruwet. Gue tuh marah-marah banyak pun yang di jalan. Makanya kalau mau jalan-jalan hati nedimin dibersihi. Ini di dalam kemudak macet, kurang ajar doang niat berlibur macet mending makan mending umpah be kita gila ruwet damat dengan tas. Tuh. Akhirnya ngecaprak. Ana wong nggo motor nguang-nguang kurang ajar. Wah. Ini nih hati kitanya dengkine dibuat. Aduh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, karena ini judulnya sangat luar biasa. Ula boten ayun merika-meriki ngomong, introspeksi ini harus betul-betul kita renungkan baik-baik. Hasibu qobla an tuha sabu, introspeksi diri kita sendiri. Karena zaman sekarang banyak yang mampu mengoreksi orang lain, tetapi dirinya terlupakah. Bisa ngedeleng ning uang senang, tapi dheweke ngerasa payah bae. Ngadep ning omah wong sugih, enak bae ya jadi wong sugih. Boak ibu-ibu, boak. Boak enak bae ya, nggih. Akhirnya ibu-ibu enak kali ya kalau jadi orang yang kurus. Lah diet lah, barang diet kudu kurus gering. Iki. Ini banyak. Ya penyakit sing teka. Orang rumahnya dipager enak kali ya, lamun umay dipager ningin di anak enaknya tidak ada.
makin repot. Umah makin gede, makin gati aku re. Untunglah orang-orang yang punya rumah kecil. Kenapa? Lamun ribut kena laki, orang bisa dindindi. Gancang aku re, jajal umah gede. Atu balik ning tingkat, atu wis ning tingkatnya ada kamar mandi. Orang munun-mun sebulan seumah tapi orang aku re. Wakeh si mongkol. Kalau kita dindi, sengit. Pokoknya dapur re ke siji. Kamar mandi di sini, terus ribut dong, gue ribut, sambil kamar mandi kita, boom jelembok-embok, boom iya sih nong, sabar nong, tonggoni mana gak buka, ada bapak, boom nguyuh nah kan gue kebosen deh jajan rumahnya tinggi, bagus tingkat, di sananya ada kamar, di sananya ada kamar mandi. Wes, aja manek-manek kita ning duhur. Suangit kita ngedeng ning kono, waduh. Akhirnya ngeduhur, ora mundur-mundur kan payah. Nah, ini. Jadi wal hasil ibu bapak rahimakumullah. Kita berpikirnya gampanglah sesuai sunnah Nabi, mah gampanglah. Agak sulit apabila kita introspeksinya untuk meneladani suri tauladannya sunnah Nabi. Waduh, riskan, bisa payah. Orang Nabi sendiri mengatakannya, wes, ya Allah sendiri langsung yang mengatakan, Rasul katakan kepada mereka, ittaqullah mastato'tum, takwalah kalian kepada Allah dengan semampunya. Itu aja. Wis semampu baik. Lima kali dalam sholat ini mampu nek. Waduh, subuh mah payah kita. Wong tuna nek jam telu. Sadari be wis. Oke lah, ya Allah, ampura gede kalau ke dosa ini pakai. Lah dohor mah wayah ya, gak jamangan dimin jamaah. Iki mau makan siang dulu, ngudak dohor mengko. Asar sama mana lima ini minimalnya insya Allah aja di engko. Iki mah cita-cita engko baiklah. Sekarang saya mau kerja dulu, nanti aja pensiun. Engko pensiun temene jamaah. Enak us pensiun mah. Mending sampai pensiun bareng ora. Mending pensiunnya sehat bareng ora. Ini jangan dicita-citakan. Engka engko. Apalagi beralasan ibu-ibu. Teh, kalian orang ngaji, kalian orang sholat. Wow, di anak cilik ganti. Oh, anak digawe alasan. Begitu gede anaknya, urung sholat baik, urung jamaah, urung pengajian. Teh, kalian orang pengajian teh. Iya, jangan anak us pada gede. Iya, pengumah anak us gede-gede putu kita kuake kon ngurus putu. Anak gede putu dan dititipakan neng wong tua akhirnya bengene anak kayak diurus eke kon ngurus putu. Iki anak orang dia lengan. Wong tua digawe nih putu. Makanya awas. Ibadah itu ketakwaan kita sampai di mana. Makanya saya kadang-kadang berpikir keten. Orang ini kadang-kadang sekarang baiknya di luar sana, di keluarga tidak baik. Banyak. Ning uang mabrak bro, ning dulu dia pelite ke bina. Karena pengen di alam. Alhamdulillah bapak ini menyumbang musola dan masjid sekian juta. Ngerungu koro dulu re, netes banyu matane. Lagi wingi mah kita ning omah ngutang jadi lakar duit. Mah iki jing di rumah kan ning musola ning masjid jadi menyumbang 2 juta. Kan jengkel lu re, kurang ngajar emang itu. Pelit amat, sakit. Baik itu tersusun. Sholat itu harus baik. Kalau sholatnya baik, ning uangnya ge benar. Aja sholatnya benar, ning uangnya sengit baik. Kalau sholat tinggal enak banget ning uang. Awas. Itu yang dimaksud dengan man amana billah. Alladina amanu wa amilus. La
lamun uang ku bener ning pangeran, kudu bener ning uang. Amal soleh itu bainallah wa bainan nas, ning Allah he bener, ning uang he bener. Kalau ada orang yang belum baik maksiat terus, didoakan ya Allah menawi antuk hidayah, aja marah-marah bikin bu iki kali neraka mah bu biawe suruh papa maning surga dewek be ya aja ramean. Emang enak di surga dewek? Enggak enak. Jadi jangan menjustis, jangan menghakimi. Santai, tenang. Sholat ini wajah tu ya Allah, aku hadapkan wajahmu kepadamu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami. Masya Allah, kayak wong iya bening sholat. Hidupku, matiku, waduh kusmi. Semua milik Allah. Begitu setelah sholat, waduh mubeng amat dikendas pangeran. Terus sholatnya milik ngomong, jadi enak pangeran. Terus sholat ngengkeng, waduh gusti. SPP urung, tarikan arisan durung, ruwet amat dikendas. Nah ini awas, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita sarankan mengintrospeksi diri. Isaiki, coba dilihat diri kita. Wes, ke cara ningali awak ke, bebo ya. Cara ningali awak, satu. Cobalah kita selalu dikir. Rabbunallah, 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 Rabbunallah. Rabbunallah, 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 Rabbunallah. Terus beri dikir. La ilaha illallah, la ilaha, oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La dikiri. Mungkin ning sujud terakhir, ning sujud terakhir doakan kedua orang tua kita, Rabbi fili wali walidayya warhamu makama rabbayani shaghira telung balen. Ayo bahagiakan kedua orang tua, dah tenang hati. Iki maning uang wuru ning wong tua mah telepon bekel telepon. Oh, ning disira engko sibuk lagi sibuk nih. Waduh gusti. Ning wong tua, Allahu Akbar. Seminggu sekali, kalau tidak mampu berkunjung, ditelepon, video call, sehat tabu. Begitu, wow. Iki awas, doakan kedua orang tua. Kita tidak mampu berdiri sendiri. Anis kurli wali wali dek, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua itu introspeksi namanya. Sholat ning pangeran, ning wong tua kudu benar. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, kunjungi orang tua. Yo, didoakan wong tua. Kuburannya diedek-edek keboge nyantai bah. Wong tua ning kuburan pekayane mah ingat bah. Nah ini ibu, masya Allah ya. Maka tolong ibu-ibu ya, Rabbil fili. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ning sujud terakhir ibu-ibu, ning sujud, ning sujud terakhir, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi tiga kali, tambahi rabbil fili wali walidayya war'am umma kama rabbayani shaghira. Sujudakan ning pangeran, kita tidak bisa begini, ayo orang bisa, karena orang tua kita khususnya ibu dan bapak. Namun sampun boten wenten, tulung jarahi dilongo. Tenang hatiku, boten ngentap. Ini mau bagaimana mengintrospeksi diri kita
sementara kita tidak mau mendoakan kedua orang tua, lalu bagaimana kita akan diingat dengan anak? Kita sendiri pun tidak pernah mengingat kedua orang tua. Nah maka ibu bapak rahimakumullah, wis Isra Miraj ini, karena memang ini introspeksi, dikir dan doakan kedua orang tua saja dulu. Insya Allah Jumatan longok be wong tua, longok. Longok, wong tua dilongok. Assalamualaikum, sehat ta? Longok. Begitu wafat, aduh si dewe. Masa iya dikakening wong? Kita lahir dimandikan oleh kedua orang tua, makanya di sini butuh partner dengan kiai, butuh partner dengan ustaz. Bagaimana singa dusiko, prien singa paniko. Awas iki mau wong tua ninggal, nyantai ba. Udah melu nyolati, wah tuh nyantai ba. Iki, naudzubillahi min dzalik summa naudzu. Maka betul, gampanglah sesuai sunnah Nabi, makanya sulit. Waduh, sunnah Nabi ini, waduh gusti, masya Allah. Nabi kalau jelaskan sunnah Nabi ini, dahar, makan, Nabi makan tapi tidak sampai kenyang. Itu sunnah Nabinya, begitu makan jangan nunggu kenyang, hentikan sebelum kenyang, itu sunnah Nabi. Aja warag-warag. Kenapa? Ya karena tadi, lamun warag mata nyiliki, cangkem ngegedeni. Lah ya, nah ini sunnah Nabi mah banyak, makanya ittaqullah mastata'tum, baik takwalah kepada Allah dengan semampune. Mampu kita apa? Ya sudah, lakukan. Tapi tolong introspeksi diri sendiri itu mudah. Yang kedua, jangan pernah kita mudah menilai orang lain. Jangan pernah kita mudah untuk menjustis dan menghakimi orang lain. Ilailas firda si'a wala aqwa ala nalil ja'i. Ya Allah, kula dede ali sorga, tapi kula boten kuat manjing neraka. Tulung, wis ampurakaken bae dosa kulane. Unggal dinten. Tulung, ya Allah, tulung wis tulung iki mah ampura bae dosa kulake. Kula mah boten ali sorga, dede ali sorga, tapi kula boten kiat manjing neraka. Tulung ampurakaken dosa-dosa kula. Itu aja introspeksi yang terbaik adalah menyadari diri kita bahwasanya kita dipenuhi dengan dosa, maka pantas tos sholat maca istighfar. Kenapa abis sholat kok maca istighfar? Kelien istighfar tos maksiat ge. Kalau istighfar abis maksiat meremis ngarane kosong-kosong. Tapi lamun tos sholat maca istighfar, ini baru luar biasa. Benere baik maca is, benere baik boten ped, pede. Itu introspeksi yang terbaik. Aja selonong boy, abis sholat astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini namanya introspeksi diri sendiri yang luar biasa. Iki mah lagi marah, kadang-kadang orang juga enggak ingat marah, diingat akan istighfar, dingengkeng. Hei kang, kang, istighfar. Ah, isi lah ngomong istighfar, waduh kita di istighfar aja. Oh, karena atine sing atos.
Hati-hati dengan kerasnya hati, bapak-bapak. Awas, sekarang banyak hati yang keras, sulit untuk dikembangkan. Bertanyalah kepada diri kita, kenapa kita sulit untuk berjamaah? Kenapa kita sulit untuk bertahajud? Kenapa kita sulit untuk membaca Al-Quran berjam-jam? Kenapa kaki kita sulit untuk berjamaah sholat subuh? Kenapa sulit lisan kita untuk berzikir? Karena hati kitanya. Maka obati dengan hati, minimal astagfirullah. Astagfirullah Rabbah. Astagfirullah. Astagfirullah Rabbah Baraya. Astagfirullah Minal Khotoya. Dan ikulah mungkin ibu bapak rahimakumullah jalla wa hasil. Kenapa kita mesti mengadakan semua ini? Terutama dengan dulu Islamiyah introspeksi, linuriyahu min ayatina. Menawi kita mampu. Apa yang Allah lihatkan ayat-ayatnya, mudah-mudahan kita tersentuh dengan tanda-tanda Allah. Ini kita hidup di akhir zaman, payah. Jadi walhasil, ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambamu yang selalu ingat untuk mendirikan sholat. Amin. Mudah-mudahan kita menjadikan hamba-hamba yang mampu untuk membenahi diri sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan ya Allah, buanglah kekerasan yang ada pada hati kami ini. Isilah hati kami ini dengan kehalusanmu ya Rob. Dan mudah-mudahan kita mampu juga mewarisi kepada anak-anak kita, menjadikan anak-anak yang suka mendirikan sholat. Rabbij'al, ya Allah, Rabbij'al hadad du'a, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, istajib du'a'ana, ya Allah, ya ilahana ilaha kulisai, hadha halana layafah alaih. Nah, niku saking kula, ibu bapak rahimakumullah, jadi walhasil, menawi mungkin ditutup dengan doa, mudah-mudahan kita diakhiri dengan doa ini, doa-doa kita semua terijabah. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, ilalikum wassalama, ampura kula ibu bapak rahimakumullah. Memang ning riki hanya untuk bersilaturahmi. Kita sama di depan Allah, bukan yang terbaik kita duduk di sini, tapi inilah sifat mukmin untuk saling berkunjung dan bersilaturahmi. Hampura bisi ning anyar mah mampir saos. Wenten lah laut-laut mah. Insyaallah. Insyaallah. Ya minimalnya laut lah, tuh ngebak bet dewek aja ngajak-ngajak. Padun saos. Hatur nuhun ning sound system ge dan kameramen. Mudah-mudahan semuanya ada dalam kondisi yang sehat, prima, dan kita bertemu kembali di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.